Saya pribadi sangat bangga menjadi orang Indonesia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk tidak setuju mengatakan Indonesia negara tagut, belum terapkan Islam ini. Dari mana ini gitu? Jalankan, patuhi pemimpin. Tidak boleh kita melanggar. Memang harus kita patuhi selama hal-hal itu tidak berbau pelanggaran dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita yaitu nikmat ketentraman, keamanan, kemerdekaan. Dan itu akan terus kita perjuangkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat diusir dari Mekah, beliau lalu menghadap ke arah Mekah pada saat ingin ke Madinah dan berkata, kalau bukan karena kaumku mengeluarkanku darimu, maka aku tidak akan keluar karena engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kita semua mencintai negeri kita Indonesia. Dan semua yang mendukung perjuangan atas negara ini tentu akan kita dukung. Terutama dari para da'i-da'i, para mubalik, para kiai. Karena memang negara ini berdiri di atas kumandan takbir dan juga motivasi mereka kepada umat untuk berjuang. Sehingga kemerdekaan dicapai. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya Khalid Basanama ingin meluruskan, ada cuplikan pada tahun 2017 dulu, ada seseorang yang bertanya kepada saya di salah satu masjid di Jatinegara tentang masalah di sekolah anak bapak penanya ini, itu ada perintah untuk menyanyi Indonesia Raya. Dan dia, yang saya tangkap dari pertanyaan itu, tidak ingin ikut. Dan dia khawatir ditegur. Sesuai dengan pertanyaan itu, maka saya menjawab pada saat itu, tidak usah Anda ikut. Dalam arti kata, dia sendiri memang merasa terbebani karena pada saat disuruh ikut. Saya sedang membahas tentang keluhan dia, ikut dia ataupun anaknya di sekolah. Jadi bukan sedang membahas sebenarnya tentang masalah syair dan lagu Indonesia Raya. Kita semua warga Indonesia pasti sangat paham bahwasanya syair-syair ini semua disusun oleh para pejuang kita, justru menjadi sebuah motivasi agar para warga Indonesia siap berjuang. Saya pun pribadi sangat memahami masalah itu. Dan kalau bukan karena mencintai dan memperjuangkan negeri tercinta Indonesia ini, maka mungkin kami tidak akan selalu mengadakan live setiap hari menyampaikan agama Allah. Dan agama Allah isinya semua kebaikan. Menyuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Begitu juga dengan melarang dari semua hal-hal yang buruk. Ya, mencuri, menggibah, memfitnah, menipu. Kemudian mendukung pemerintah dalam setiap kegiatan positif. Melarang dan meredam masyarakat yang ingin membuat keonaran, pemberontakan. Itu yang selalu kami kumandangkan. Agar kita semua bisa bersinergi dalam menjaga ketentraman dan juga kemakmuran Indonesia. Dan hampir di setiap ta'lim kami, kalau teman-teman mengikutinya, di akhirnya selalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara kita Indonesia ini, negara tercinta, menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan utang-utangnya juga terlunasi, dan Allah memberikan petunjuk para pemimpin kita agar bisa kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan cuplikan ini, saya berharap isu yang sedang tersebar yang menyatakan bahwasanya kesannya tanda kutip saya ini melarang untuk mengikuti nyanyian atau lantunan syair Indonesia Raya ini bisa difahami dengan akal yang sehat. Dan saya berharap semoga Allah berikan hidayah bagi teman-teman yang memang menjadikan ini sebagai momen yang akhirnya menjadi momen yang menjadi sebuah isu yang dijadikan sebagai tanda kutip untuk melahirkan permusuhan atau pemahaman atau kesalahpahaman terhadap salah satu warga Indonesia yang berusaha berjuang selama ini untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dan bagi saya bangga sekali menjadi warga Indonesia, dan saya akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemakmurannya, ketentramannya, dan juga bagaimana masyarakatnya agar bisa menjadi orang-orang yang baik, orang yang patuh pada pemerintah, orang yang berusaha menerapkan peraturan-peraturan sebagaimana yang sudah kami pelajari dalam kaidah-kaidah syar'i. Ini dari saya, semoga saja bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negara kita agar selalu menjadi negara yang aman, tenteram, damai, dan Allah menyatukan hati-hati kita seluruh warga Indonesia ini
agar sama-sama menyadari tentang nikmat kemerdekaan, nikmat ketentraman, dan juga saya secara pribadi mengatakan bahwasanya syair-syair yang dilantunkan untuk kemerdekaan Indonesia ini adalah bagian hal yang dibolehkan dalam syariat. Yang dibahas oleh ulama hanya karena masalah alat musiknya. Mudah-mudahan ini bisa difahami dengan baik dan Allah selalu menyatukan hati kita di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, di atas nikmat kesatuan dan persatuan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.